Halo guys, balik lagi bersama saya Evra J. Rain. Dan hari ini kita akan lanjutkan seperti biasa. Sampai lupa nama gamenya apa ya. Oh iya, Suikoden. Koden itu artinya Sui itu artinya lama atau air. Enggak juga, udah amat. Jadi langsung saja kita lanjutkan cerita kita, perjalanan kita di Suikoden yang pertama. Aku menyesuaikan saudaranya. Oke, sudah lebih baik. Oke, sambil cerita dikit kenapa aku jarang main karena lagi malas aja. Capek coy, pulang-pulang kantor tuh harus ngerekam. Ya, capek sih. Kalau habis pulang kantor harus ngerekam. Mana pulangnya malam kan ya. Tapi oke. Kalian tahu enggak? Kita harus kembali. Pergi kemana sih? Ke ini. Kita udah ke Odessa. Ini kan kita kan udah ngomong ke Odessa kan ya. Odessa udah nyuruh kita pergi ke Mountain Tiger Wolf. Pergi ke Saradi lewat Mountain Tiger Wolf. Oke. Jadi kita bakal ke Mountain Tiger Wolf. Oke, lanjut. Langsung saja ya. Langsung saja ke menu utama Mountain Tiger Wolf. Walaupun aku enggak tahu di mana itu Mountain Tiger Wolf, bolehkah kita buka peta? Tidak ada peta. Bukannya ada peta malah musuh. Oh ya, by the way, buat kalian ya tahu kan saya jujur saja, saya moderator di tempatnya Widah. Sekalian toksik atau capernya berlebihan terus saya kayak oh jangan marah lah. Boleh marah sih, memang hak kalian, cuma mikir tugasku itu dikasih Bung Widah buat mendamaikan, melancarkan live chat, membuat live chat lebih teratur biar tidak banyak yang spam, biar Bang Winda lebih mudah baca. Jangan malah tiba-tiba marah-marah terus ngechat di channelku terus ngomong inilah wujud asli moderator toksik dan suka ngeban. Emang ini wujud aslinya, ini lihat nih, wujud asli balas dendam. Wujud asli balas dendam ya. Wujud balas dendam aku putih kali ya. Ya enggak sih, kan dia yang ku TO terus dia marah ke aku, terus dia mau balas dendam, enggak juga. Dia orang baik, dia memberikan aku saran dan aku terima itu. Mungkin aku harus mengurangi juga ketoksikanku untuk TO-TO orang enggak sembarangan yang toksik. Tapi aku harus lebih menurunkan sedikit parameter siapa yang harus di TO dan siapa yang tidak. Itu juga paling 24 jam sih, ya. Satu hari doang. Kadang kalau berlebihan ya jelas di hidden lah. Orang masuknya juga kadang mengganggu, sara, rasis. Ya jelas harus di hidden, dihilangkan dari muka bumi. Dan bangun di sini, teman diizinkan enggak? Bukan sebuah masalah harus. Dan juga nih ya. Ini kalau marah-marah juga, ayolah, marah-marah yang lebih dewasa dikit lah. Ngomongnya kayak muka lu kayak kagai. Apa marah-marah di situ ngomong di kolom komentar channel kok kayak merusak. Merusak komen aja, jelas kok hapus lah. Biar tidak mengganggu pemandanganku dan merusak moodku. Kalian semua pasti punya mood kan. Tidak ada yang mau moodnya diganggu kan. Sama sih saya, kok aku juga mengganggu mood orang sih yang pengen caper tapi itu salah. Dan langsung kita menunjukkan permainan kita di mana si Rio yang berulang kali bertemu dengan Mosquito dan Red Soldier, dan kenapa monsternya gak variatif itu, hasil monster baru ini aja kita nggak tahu mau Mountain Tiger Wolf itu gimana. Oh jadi nggak tahu Mountain Tiger Wolf gimana. Kalau kalian tahu info saya, apa ini Mountain Tiger Wolf? Oh ini kah? Semoga ini Mountain Sipu, bukan Mountain Tiger Wolf. Bener aja. Nah kan, ketemu baba di tengah jalan, kan baba hutan. Ini. Dari lawan babeh hutannya kita cari jalan, siapa tau kamu tuh yang namanya, oh ini kah? Aku sih feelingnya itu sih yang namanya Mountain Tiger Wolf. Tiger itu harimau, wolf itu serigala, jadi gunung serigala dan harimau atau harimau serigala apa saja. Jadi kita lanjutkan kemudian kita turun ke bawah mencari jalan gimana kah. Ada burung. Langsung aja kita serang. Lupakan notif WA. Itu notif WA yang penting sebenarnya, tapi nanti saja bisa kita baca. Yang lebih penting
karena aku sudah kangen sebenarnya untuk bermain bersama kalian. Aku sedikit merasa tersinggung ya, yang dibilang muka aku kayak titik, kayak seberapa ganteng sih lo? Ya aku memang nggak setampan dan seganteng itu, mungkin memang tidak, tapi dengan membilang muka orang kayak titik, ya emang seberapa ganteng mukamu? Duh. Yang ngomong muka kayak titik itu gak sopan. Maikokoro itai chon, ih, this tiny her, you bejek-bejek, you make it, you broken it and it, and after it you pray and go to school, anjay. Let's go. Ya tuh, berapa banyak nyamuk yang harus dilawan sekelompok orang-orang berpengalaman nih. Nyamuk minat banget sobat. Ini mereka belum kita upgrade lagi ya? Nanti habis ini kita upgrade lagi ya? Nanti kita upgrade biar mereka semua jadi lebih kuat dan tahan lama. Siapa tuh yang darahnya sekarat? Oh enggak, itu kayaknya ke paralyze aja atau ke kena racun. Ini jadi yang mana aja harusnya? Ini clear. Nah ini clear udah. Kita masih nyari jalan untuk ke Moon and Tiger Wolf. Di manakah itu? Mari kita lanjutkan saja. Oh shit. Aku nggak punya itemnya masalahnya. Udah deh, kita cek dulu deh. Siapa tahu ada yang bawa medikin ya. Ini efek ke si Victor. Lihat Victor. Udah 30 lagi. Oke. Kita coba di lebih ke selatan ya. Mungkin di area selatan. Bentar aku cek Wikipedia bahasa Suikoden dulu. Enggak, bukan. Masih enggak ketemu di mana? Lupa kan? Kita menggunakan feeling gamer RPG yang sudah tua untuk menemukan jalan. Dulu di zamannya Bang Winda, di zamannya para player-player atau gamer-gamer tuwir, mereka tuh main dengan feeling. Apa itu? Gue tidak ada Google. Feeling, use your feeling, your mind, game sense. Tapi jujur aja nih, lama juga nyarinya. Emang kalian masih mau nonton nih, lihat kayak perjalanan kita mencari di mana Moon Tiger Wolf yang tidak ketemu. Oke, langsung turun ke bawah, bukan. Please lah, ayolah. Mana nggak ada map kan, kita nggak bisa ngeliat map kan. Mana caranya minta? Odessa memintamu mengantarkan blueprint. Fire Spear kan kemarin Odessa kan minta nih, tapi dia bergabung ke kita nih. Terus kita pergi ke Saradin lewat Mountain Tiger Wolf. Nah, Mountain Tiger Wolf-nya aja aku nggak tahu di mana Mountain Tiger Wolf. Kayak dikira aku ini pengamat gunung, lihat tahu di mana aja gunung-gunung ini. Aneh. Kasih tahu lah tutorialnya. Di mana waktunya kasih tahu? Di mana letak gunung? Siapa? Kamu tahu? Kamu tahu di mana letak gunung? Kasih tahu. Di mana letak gunung ini? Kita harus cari-cari. Tapi nggak apa-apa. Nikmati proses, kamu kata Bang Winda ya. Nikmati proses. Oh my god. Kita cuma ngikutin dan menyusuri jalan. Bertemu banyak monster ini. Lama-lama aku skip juga ya. Udahlah. Biar kalian nggak nunggu lama. Aku ingin konten padat. Seperti kata Bang Winda. Padat. Biar orang-orang suka nonton ya. Jadi langsung aja bagian ke skipnya. Mungkin aku bakal ngebel buat skip. Jadi sampai jumpa di Mountain Tiger Wolf kalau ketemu ya. Bai. Aku melewati jembatan. Itu. Ada jalan masuk menuju gunung. Pasti itu. Mati. Oke. Dikit lagi. Oke. Done. Langsung. Kita langsung berangkat. Mountain Tiger Wolf, I'm coming.
Jadi ini ya, ini yang disebut Mountain Tiger Wolf. What an IQ, what a mind, what an epic story, what an victor. Matahari mulai tenggelam. Menurutmu, kita bisa lewati pegunungan sebelum gelap? Lagunya, walaupun kukucilin ya lagunya, tapi biasanya tuh enak. Aku tak mau menginap di udara terbuka karena banyak yang berbahaya. Pokoknya kita harus teruskan. Ayo. Oke, kita lanjutkan. Ada circlet. Kita dapat circlet. Oh my god, kita dapat circlet. Siapa-siapa yang bisa pakai circlet? Item. Renang kan? Siapa ya? Siapa yang punya circlet? Ah ini, dia megang circlet. Lalu kita kasih equip. Oh dia pakai circlet. Oh siapa tahu dia kamu mau pakai circlet. Kamu mau pakai circlet? Oh no, no circlet, no circlet ya, tidak ada circlet ya. Jadi bodo amat. Nggak, kita yakin mereka udah kuat, nggak perlu terlalu banyak sing song. Akhirnya setelah begitu lama, lihat, kita dapat musuh baru, namanya Slasher Rabbit. Dia akan merabit-rabit. Rabbit itu kalau bahasa Banjar itu artinya robek. Dia kan merobek-robek kita, kelinci yang suka merobek. Slasher, slash itu pembunuh. Oke, langsung kita membontol Slasher Rabbit yang tidak begini ini. Kamu hanyalah bahan naik XP pun. Berikan aku banyak XP. By the way, aku lagi nabung buat beli PC biar aku bisa live dan aku bisa memainkan Suikoden. Dan tidak pernah merekam. Jadi akhirnya aku bisa main lama gitu kan. Misal 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Tapi gak bisa lama-lama sih soalnya besok kerja. Tapi nanti mesti nabung. Doakan semoga cepat kembali. Yay. Dan mau kan biar kita tuh bisa sama-sama. Tapi tetap prinsipku tidak perlu ada donasi. Kenapa? Yang penting have fun. Aku sharing sesuatu gameplay, kalian juga bermain atau menonton atau terus apa yang mau lihat atau enggak, mau ngapain kamu, bla 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 bla, cerita kita ngapain, it's okay, terserah kalian, terserah kamu atau terserah aku karena aku yang live kan. Tapi ya kalian juga boleh suka-suka, tapi kalau macam-macam TO aku moderator pembantai bocil caper kata Bang Minda juga gitu. Oh senangnya, aku senang sekali. Aku berbu tupai angkasa. Oh shit, Odessa darahnya sih sedikit. Ini harus secepatnya kita, sebelum terlambat kita harus ngasih Odessa darah ya. Oh my god, Odessa. Serang. Item medikin kita kasih Odessa. Item medikin kita kasih Victor. Iya sip, Victor darahnya banyak ya, jadi kita butuh dia mungkin. Ceritical. Victor, terima kasih Victor telah memberikan aku kekuatan banget hebat. Kayak gini kan gampang kita seltap langsung gampang sekali warnanya gini kan. Oke, medikin itu cuma dapat medikin, jadi buat apa itu ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita lanjut jalan turun ke bawah. Berikan aku atau aku monster baru lagi namanya Killer Slime. Slime itu ubur-ubur. Bukan. Slime itu lendir dan killer itu pembunuh. Jadi Killer Slime artinya pembunuh jali. Slime. Langsung aja main. Aku gak sabar. Bang Wino malam hari ini live apa ya? Semoga live berewek kartu Kamen Rider sama Toram ya. Karena aku pengen lihat aja. Dan kalian yang belum join Motion in my Discord, ayo join. Oh, nanti aku kasih link-linknya kali ya, biar kalian juga join. Iya, nanti aku kasih
link buat biar kalian juga bisa join ke Motion Inmate. Server Discord terame di Bekasi. Real. Oke. Musuh baru lagi. Ah, ini gitu loh. Kayak gini loh. Ini yang kita namakan Satisfying of Gaming. Iya itu kayaknya. Saat kita bermain game dan kita menemukan musuh-musuh baru yang bisa kita amati, kita lawan, dan ini bacok banget ya gue. Sorry ya kalau misalnya aku terlalu banyak bicara. Ya jadi kita harus nikmatin aja dikit. Oh shit. Ada kendala dengan kontrolerku, sepertinya tadi kan disconnect jadi. Oke, okay, sudah. Ngapain ku cut all gitu? Ternyata cepat banget loh. Tinggal alt tab. Udah gitu. Bisa deh. Nih pasti HP-nya gede nih. 150 langsung mana? Woy. Entahlah. Kira keras, ternyata keras. Hanya sebuah piece of apa. Apakah aku ketemu musuh lain sini? Tidak ternyata ya. Langsung saja kita. Siapa-siapa yang mau live? Bentar, aku ada yang mau live. Apakah Bang Winda? Bang Winda kah? Bang Winda mau live. Tapi gak apa-apa. Oke, langsung saja ya kita fokus ya. 30 menit lagi Bang Winda live. Jadi kita harus cepat. Terus main. Ayo Fajar, ayo. Oh no. Please monster, jangan ganggu aku dulu. Bang Winda mau live. Dan kita harus cepat. Bang Winda mau live. Jurit malam kok 1000 pintu? Oh my god, game Alomani. Hello, game Alomani. Siapa yang suka game Alomani? Aku suka. Oke. Okay. Sebentar ya Bang Winda. Tunggu aku. Aku pasti akan membantai bocil-bocil caper di sana. aku sedikit kena mental dikata-katain orang, cuma it's okay. Memang gitu resikonya kan. Yang penting kalau kata temanku, kita harus bisa menyikapinya secara dewasa, seperti menghapus dan memban mereka lagi, membuat mereka menyesal. Enggak bercanda. Dan ini kita harus bisa bersikap lebih wise, karena kita mungkin kita lebih dewasa kan ya. Kita maksudnya kita lebih tua. Jadi kita harus tunjukkan bagaimana teladan yang benar untuk menghadapi orang yang sedang emosi. Mungkin seperti itu. Oke. Okay. Makin hari kita makin kuat untuk mengalahkan para monster. Oh no. Ada ini giant snail. Snail giant artinya kura-kura raksasa. Kita harus melawan kura-kura raksasa yang begitu gede dan bermata dua. Padahal kura-kura kan matanya dua juga sih. Tapi kita makin kuat. It's okay. Perjalanan yang melelahkan. Apakah di sini kita akan dijebak oleh orang jahat? Aku nggak salah jalan kan? Wait, aku nggak salah jalan kan? Aku takutnya aku salah jalan. Apa aku salah jalan? Ini salah jalan deh. Yang benar aja. Ayolah, aku salah jalan. Oh, khawatir banget kalau salah jalan. Semoga enggak ya. Tapi kayak familiar gitu loh jalannya, kayak familiar. Jalannya tuh familiar gitu kan? Iya, kayaknya aku salah jalan deh. Harusnya emang benar naik. Nah, enggak turun. Iya, benar tuh. Benar. Ini jalan yang benar. Aneh. Yaudah. Kita putar balik. Kayaknya aku salah jalan. Gara-gara terlalu fokus melihat kapan Winda live. Sungguh melelahkan ya, teman-teman. Tapi aku pengen loh, sebenarnya jujur aku pengen tuh mainnya tuh yang lama, beneran lama. Kayak selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Terus sakit. Tifus gitu kan. Ah iya bener, ini jalan kita udah pernah lewatin. Lagi-lagi apa? Kelinci brutal penghancur jiwa. Slasher lah, rabbit.
It's okay, it's okay. Kita kuat menghadapi mereka. Kita pasti bisa. Kita bisa, kita pasti bisa. Kita akan raih bintang-bintang. Sedikit lagi pasti bisa. Gak sabar, Bang Winda bentar lagi live. Sebentar lagi dia live. Bang Winda live, kita senang. Kalian bisa chopper dan aku bisa TO-TO kalian yang terlalu chopper berlebihan. Yes, betul sekali. Berpetualang di tengah hutan kita menjalani. Eh, bener gak sih ini kayaknya? Kayaknya kita cukup muter-muter deh. Kayaknya kita muter-muter dulu. Iya nih, kita muter-muter dulu. Oh ini beli dulu lah. Muter-muter dulu nih. Coba deh ya. Aku bakal coba pakai jalan di sini aja deh. Curiga. Oh iya, kita disuruh muter-muter. Ya dulu atau emang aku yang salah jalan aja ya? Mungkin aku yang salah jalan, sorry sir. Oke, okay, it's okay, it's okay. Lalu masuk ke sini dan naik ke atas, oke okay, sip. Nah gitu loh. Oh my god. Hah, kamu siapa? Ledon Salam Safir. Datang selarut ini. Kalian sungguh berani. Tapi lebih baik singgah dan lanjutkan besok. Berbahaya di sekitar sini. Banyak bandit serta semacamnya. Tapi kamu juga mencurigakan. Kenapa tak menginap di sini? Oh sorry, kami terburu-buru. Ide hebat, kakiku sudah tak tahan. Untuk kali ini aku setuju denganmu. Aku tak yakin bisa terus. Setuju, mending teruskan. Mending kita teruskan. Mencurigakan. Kau pasti bercanda. Aku tak bisa kontrol kakiku. Ding, please, 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 bro. Dengar aku pemimpinnya. Bro, come on lah, ayolah. Bicara sejujurnya, aku pun mau istirahat. Ding, udah gak apa-apa kalau begitu. Sebagai Ryu, lelaki sejati Ryu. Kita akan istirahat. Dude, awas aja kamu Ledon. Kalau kamu menyanyi kami, kamu disingsing-singsing. Ini teh spesial dari Mountain Tiger Wolf. Mencurigakan. Mari kita coba. Kayak biasanya kita kayak terjebak di suatu, tersesat, terus kemudian ada orang asing, terus kemudian kita ditawarin minum dan kita coba dan ternyata tiba-tiba kita pingsan dan kita ternyata ditipu, kita dirampok, mau kita habis, kita ditinggal, dipukul, dibung, gitu kan ya, terus udah kita pergi dari dunia, selamat tinggal dunia gitu, tiba-tiba aja. Ini amat pahit, rasanya pahit ya, amat pahit. Ini untukmu juga. Aku tidak jika pahit, tidak jika pahit. Sor, ayolah coba sedikit. Tidak jika pahit. Tidak sebut itu, terlebih ini baik untukmu. Tidak jika pahit. Tolong minumlah. Tolong minumlah. Tidak jika pahit. Ayolah, coba sedikit. Tidak jika pahit. Tak sebut itu, terlebih ini baik untukmu. Yaudah. Kemungkinan. Nah, sedikit respect ya ke Landon ya. Langsung aja bukan macam-macam. Baik, oh cuci sedikit. Ini dia. Tapi hati-hati, masih panas. Mukanya soalnya mencurigakan. Baunya lumayan aneh, bukan? Hei, Pak Tua, apa nama teh ini? Racikan khusus Mountain Tiger Wolf. Yang bernama Teh Perampok. Itu namanya aneh. Itu tiba-tiba dia. Astaga ini. Hei, kau. Apa yang kau suguhkan? Gitu, tiba-tiba. Sial. Dasar trik kuno gitu. Tuan muda. Aku udah nyicip lagi kan, tapi itu dikit cuma gitu. Dan semua pingsan. Dan aku tidak sempat membaca apa yang dikatakannya. Jadi mau memastikan kita semua udah pingsan atau belum. Wow. Untuk kelompok pusat film mereka lumayan makmur. Nampaknya kita bisa hidup nyaman untuk sementara.
Chesler. Hei Ledo, apa kabar? Nampaknya lancar-lancar saja. Ah, itu Bos Chesler. Selamat datang. Anda lihat, aku baru saja bekerja. Seorang gadis cantik serta kelompoknya. Tunggu sebentar, di ini. Landon, apa yang kau lakukan? Idiot. Apa maksud Anda? Apa kau tidak tahu siapa ini? Cuma musafir yang tolong menurutku. Idiot. Orang bubar sepertimu juga pernah mendengar Lady Orisa dari Liberation Army. Tentu saja, bos. Anak-anak pun tahu Lady Orisa. Jangan-jangan, yang di sini? Ya benar. Cepat segera siapkan penawaran. Penawarnya maksudnya. Kita harus dia cepat bangun, kan? Landon. Untuk ada Kessler. Terima kasih, Kessler. Sebentar. Buntut kelinci, daun mawar, segenggam gula. Yang bentar. Sebentar. Buntut kelinci, daun mawar, dan segenggam gula. Ledon, jika sesuatu menimpa Lady Odessa, kau bisa pamit pada kepalamu. Yaks, buntut mawar, daun gula, segenggam kelinci. Perasaan tidak seperti itu, tadi resepnya. Maafkan aku, Lady Odessa. Tanpa sadar, aku hampir saja melakukan kesalahan yang amat fatal. Jika mau, akan kubuat Landon membayar dengan ke. Tolong tak, ampunilah aku. Jangan berlebihan. Aku harus lebih hati-hati mulai sekarang. Seperti kata Flick, aku terlalu mudah untuk percaya. Bentar. Aku terlalu mudah untuk percaya. Ini maksudnya. Aku tidak punya cara minta maaf. Tapi silakan menginap malam ini. Akan kuberikan pelayanan sepisahku. Tapi tanpa racun kau dengar? Kan no racun lagi, tidak boleh racun lagi, nanti kita mati. Oke, itu sudah istirahat. Terima kasih. Merasa lebih fresh. Bangunlah, oh, udah bangun kita. Kita sudah bangun. Aku akan lebih hati-hati, sungguh akan teh beracun. Aku sudah istirahat, ya benar, gak boleh lagi. Pak Lukos. Pak Kessler. Kau juga anggota dari Liberation Army, bu. Begitu bukan? Jadi bukan? Jadi Edessa adalah pahlawan sejati. Dia serius soal meruntuhkan kekaisaran. Ada banyak yang suarakan ketidakpuasan. Tapi cuma dia yang melakukan tindakan. Aku benci kekaisaran. Tapi aku cuma bandit. Jadi Odessa, itulah harapan kebebasan. Kata Kleser. Ini kayaknya semuanya udah bangun. Grimio, selamat pagi Tuan Muda. Egon, selamat pagi Tuan Muda. Kau bangun pagi, Romaru. Titik. Hey Grimio, kenapa Cleo moodnya jelek gitu? Biarkan saja dia, Victor. Mood Cleo selalu jelek saat dia bangun tidur. Semua ada di sini. Kita akan ke Saradi. Oke, kita mau ke Saradi ya. Sudah mau pergi, akan ku buka pintunya. Let's go. Ke Saradi. Kita ke Saradi. Lihat musik itu. Panggilan alam. Kita ke Saradi. OTW ke Saradi. Dan langsung bertemu dengan Gian Snail. Langsung clear all. Belum ada sihir ya, apa aku gak tahu cara pakai sihir aja. Itu emang belum ada. Ini kan namanya rune kan, rune harus ada rune kan. Tapi itu sepertinya belum tahu caranya. Nanti aja bisa lah. Kita berpetualang bersama. Menemukan ternyata ada killer slime. Serang. Oke. Serangan kedua. Dan serangan ketiga. One hit. The best emang. Emang the best. Ini sudah 300 poch. Ini zoom banget ya mukaku ya. Gak apa-apa deh. Kalau bisa segini. Oke, apa ini? Antikue itu berapa? Aku nggak tahu apa itu antikue ya. Apa ini? Kelinci jahanam, come on man. Sudah lama melawan kelinci jahanam. Mereka adalah kelinci yang jahat. Kelinci jahanam. Itu suara-suara setan ya, gak usah didengar. Suara setan yang berteriak malam-malam. Hmm.
Hei, udah kena. Sayang sekali. Oke, 4. Damage kamu sampai 4. Berarti bisa sih, harusnya 5. Terus lah. 1 level 5 kan ya. Boom. Boom, langsung 100. Kenapa masuk damage 50 ya? Apa kurang ya damage-nya? Oke, good. Udah, bagus. Oke, langsung saja. Medicine didapat. Bentar, kita kesini dulu. Nah. Clone Crystal. Clone Crystal. Room. Sorry, it. Flaming Arrow. Itu. Siapa yang punya Clone Crystal? Give. And offer to premium. Aduh. Yaudah, gak apa-apa. Kamu sudah pegang. Oh, come on. Yang Giant Snail yang mengganggu perjalanan kita. Tapi itu adalah bukan masalah yang besar. Dan kita akan mengalahkannya dengan cepat. Nah. Oke. Okay. Lanjut ke Saradi. Kita ke Saradi. Saradi. Oke, okay, dapat 1000 push. Mana lo 1000 push? Nah. Kita sampai ke Saradi. Teng-teng. Oh, di sana pasti kita bertemu utusan pabrik rahasia di dalam penginapan ibu kota ini. Di mana kiranya? Ini kota kecil akan kita temukan. Nah, oke, kita cari penginapan. Ini kah penginapan? Bukan, itu bukan penginapan. Jadi di mana penginapan? Kota kecil, dia bilang. Ya benar, kecil sekali. Oh, ini kah penginapan? Ya benar, ini penginapan. Pasti ini penginapan. Eh, semua kamar. Ayo sewa kamar dan tunggu kehadiran terus. Baik, ayo. Oke. Simpan. Kita akan simpan. Simpan data. Dan kalian tahu, dengan kita menyimpan, itu artinya episode kali ini sudah selesai. Bisa kita lanjutkan next episode. Jangan berkecil hati, jangan sedih. Karena momen-momen baru akan datang ke depannya. Semoga saja. Besok mungkin aku bakal lanjut Final Fantasy lagi yang kedua. Aku pengen cepat-cepat namatin. Aku juga pengen lanjut ke Final Fantasy 3 dan 1 dan 2. Oke, semoga bisa cepat. Targetku bulan ini mungkin selesai kali ya. Amin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk terus berbuat baik. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menikmati tontonan aneh ini. Dan jangan lupa Discord. Ya betul. Jangan lupa join Motion Email Discord. Di sana banyak teman yang bisa berbagi cerita. Dan saya ada di sana sebagai admin yang akan men-TO kalian kalau kalian brengsek. Terima kasih. Habayo.